أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada episode kali ini saya Arif Jafar selaku host dan gurunda kita bisa kembali hadir di hadapan diri Anda sekalian, tentu untuk mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga teman-teman atau pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa acara kita yakni ramah Ramadan di rumah, Ramadan penuh berkah. Nah, untuk kesempatan kali ini rupa-rupanya sangat berbeda dengan episode-episode sebelumnya karena beberapa hal, terutama nah saya sendiri ini sakit, Gus. Lagi sakit. Tapi alhamdulillah, amin. Tapi syukur alhamdulillah kali ini sudah bisa kembali muncul ke permukaan, sekalipun nantinya tidak setiap hari, tapi pada episode-episode tertentu insyaallah kami akan muncul berdua untuk menemani gurunda kita. Nah, ada banyak sekali pertanyaan yang sebetulnya selalu muncul dalam benak kami, Gus, untuk senantiasa kami pecahkan, kami uraikan pertanyaan tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan maraknya pengguna sosmed kali ini. Nah, terkait dengan hal tersebut, ya rupanya sangat manusiawi manakala ada hal yang istilahnya bisa memunculkan atau menghadirkan sebuah permasalahan. Cuman terkadang yang paling menurut saya sangat ironis sekali, mau salah atau benar atau bagaimanapun, terkadang istilahnya saling bully gitu loh. Itu bagaimana itu, Gus? Kaitannya juga dengan banyak hal sih sebetulnya. Cara menyikapinya itu bagaimana, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyaallah muslimin rif organizer yang dimuliakan Allah. Kesempatan kali ini alhamdulillah bersama kami bisa menemani host kita Mas Arif yang semoga selalu disembuhkan oleh Allah penyakitnya. Amin, amin, dan amin, kesehatan amin, oleh Allah amin, dan diberikan barokah umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada saat zaman ketika Nabi Muhammad SAW berjuang untuk mengislamkan orang kafir dan
menjadikan Mekah Madinah sebagai tempat yang indah bagi kaum muslimin. Perjuangannya luar biasa, berat Ustaz. Iya, Gus. Maka banyak cobaan yang dihadapi, musibah yang dihadapi oleh Rasulullah. Bahasanya dibuli lah. Dibuli. Rasul dibuli. Tapi Rasulullah membalas dengan Allah yahdihim. Allah yahdihim. Apa itu? Ya Allah, berikanlah mereka hidayah, bukakanlah pintu hidayah bagi mereka. Itulah balasan Rasulullah SAW dengan kemuliaan akhlaknya. Maka apa salahnya kita? Dan bukan apa salahnya, kita sebagai kaumnya, sebagai umatnya, maka harus mengikuti tauladan yang baik. Siapa itu? Uswatun hasanah, yaitu Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk dari uswatun hasanah. Amin, amin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi bukan berarti istilahnya dibully juga atau ya, membalas bulian tersebut. Tidak membalas dengan kejelekan juga, tidak mendzalimi juga, atau membalas dengan ejekan-ejekan juga. Allah berfirman ya dalam surat Al-Furqan. Ini dalam surat Al-Furqan ayat 63 tadi sudah dibacakan. Wa ibadur rahmanul ladzi yamshuna 'alal ardh haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ada kalimat wa idza khatabahum, ketika mereka ya, orang-orang yang menzalimi kita maksudnya berbicara kepada kita, siapa itu al-jahiluna, orang-orang yang maksudnya awam atau orang yang suka menzalimi kita. Termasuk di sini diartikan sebenarnya jahil adalah orang bodoh, tapi kita artikan yaitu orang-orang yang awam atau orang yang suka mencaci kita, menzalimi kita, membuli kita. Maka bagaimana cara kita menyikapinya? Qalu salama, maka doakanlah kita kepada mereka keselamatan kepada mereka, agar supaya apa? Allah membukakan hati dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah balasan untuk orang-orang yang menzalimi kita. Doakan baik atau doakan ya Allah berilah mereka kesehatan, berikanlah mereka hidayah, bukakanlah pintu hidayah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi atau bagaimana cara menghadapi atau bagaimanapun. Walaupun kita disakiti, maka balaslah dengan kebaikan. Itu adalah uswatun hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas qalu salama, doakanlah mereka agar mereka selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Simpel kan Mas Arif ya? Simpel sekali. Tapi aduh, untuk anak atau orang era milenial kayak ya kami mungkin rasanya memang sulit ya Gus ya, untuk meniru sulit. 100% dan enggak kan mungkin untuk bisa meniru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya minimal kita mencoba. Minimal kita mencoba. Apa salahnya mencoba? Betul betul. Karena betul. Karena innamal a'malu binniat. Karena semua pekerjaan kita itu bergantung dengan niat. Kalau dengan kita niat berusaha kita atau niat baik, insyaallah Allah memudahkan jalannya. Jadi kenapa saya tanyakan hal tersebut? Karena aduh, belakangan ini Gus, apalagi kalau sudah ada semacam kontestasi politik, apa tingkat apapun juga itu, wah luar biasa, sungguh luar biasa. Saling mencaci, saling mencaci Gus. Jadi rasanya kok ini buat apa bersosmed begitu ya? Buat apa istilahnya saling berteman di sosmed kalau pada akhirnya ya cuman menambah musuh lah istilahnya. Kalau kita ingin menjadi orang baik, maka selalulah bersabar. Kenapa? Ketika Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Ketika kita bersabar, maka siapa yang bersama kita? Innallaha, sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang. Apa yang akan bersama orang? Bersabar. Tetapi ketika kita kehilangan kesabaran, siapa yang bersama kita? Syaitan. Ya, itulah. Makanya innallaha ma'as sabirin. Maka bersama orang-orang yang sabarlah Allah itu. Begitulah ya, semoga saja dari jawaban yang insya Allah cukup singkat, padat dan begitu jelas ini, sangat lugas. Amin. Ini betul-betul bisa membawa barokah untuk kita sekalian, terutama untuk seluruh teman-teman pengguna sosmed, para netizen, begitulah ya. Nah, jadi gunakan sosmed dengan sebaik-baiknya untuk bersilaturahmi, sepositif mungkin begitulah. Oke. Dan mungkin juga untuk teman-teman yang ingin menanyakan banyak hal tentang ilmu agama, insya Allah gurunda kita Gus Faikun Noha Mubarak Mubadzakir
LC. Nah, insya Allah dengan segala disiplin ilmunya, terutama ilmu agama, insya Allah beliau sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Maka dari itu, monggo kami tunggu pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Sepastinya masih juga di Reef Organizer YouTube channel. Ada hal-hal lain mungkin, Gus? Insya Allah di episode selanjutnya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Gus, atas segala sesuatunya. Oke. Saya Arif Jafa, selaku host untuk acara ini, yakni Ramah Ramadan di rumah. Ramadan penuh, penuh berkah bersama Gus Faikun Noha LC. Kami sampaikan banyak terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.